Pak Presiden juga sampaikan ke kita nih semua yang menjalankan program ini, tolong berikan hasil yang konkret, jangan hanya berupa joint statement, berita, jangan hanya pertemuan-pertemuan, tapi harus ada sesuatu yang konkret. Jadi di kesehatan, di agenda kesehatan, kita ada 5 hal konkret yang kita ingin capai. 3 yang pertama jadi satu kelompok tuh. Jadi sekarang working group yang kedua ini bahas 3 deliverables yang pertama. Yang kemarin HWG1 bahas deliverables yang keempat. Nah nanti akan ada yang membahas deliverables atau hasil konkret yang kelima. Nah 3 hal yang kita mau capai di HWG, di Health Working Group 2 meeting hari ini adalah, yang pertama kita mau memformalkan pembentukan Pandemic Preparedness Fund. Jadi kalau ada pandemi lagi nanti ke depannya, itu harus ada cadangan uangnya. Dulu tuh gak ada, jadi kita kalah kabut nyari-nyari sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!